berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga di kampung adalah momen yang dirindukan saat Idul Fitri. Namun pandemi COVID-19 belum usai. Mari kita jaga keluarga terdekat kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih saya kepada seluruh ASN di Indonesia yang telah melaksanakan anjuran pemerintah untuk tidak mudik. Mewakili keluarga besar Badan Kepegawaian Negara, kami mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.